Hai golfers, selamat datang di Golf Headlines. Beragam informasi menarik dan serba-serbi seputar golf ada di sini yang pastinya sayang untuk Anda lewatkan. Indonesia melalui Perhimpunan Pegolf Senior Indonesia atau PERPESI telah menjadi tuan rumah bagi acara internasional yang luar biasa, yakni konferensi dan turnamen golf antara para pemimpin, pengurus, dan anggota Confederation of ASEAN Senior Golfers Association atau KASGA. Event ini berlangsung pada tanggal 7 sampai 8 Mei 2024 dan menjadi sorotan utama di dunia golf internasional. Turnamen golf salah satu yang paling dinantikan diselenggarakan di dua lapangan golf terkemuka di Jawa Barat, yaitu Jatinangor in National Golf and Resort dan juga Parahyangan Golf Club. Para peserta yang merupakan pemain senior terbaik dan seluruh Asia Tenggara berkompetisi dengan semangat dan antusiasme tinggi. Sementara itu, konferensi antara pengurus KASGA berlangsung di Hotel Mason Pine menjadi wadah penting untuk berbagai pengetahuan dan pengalaman dalam memajukan golf senior di kawasan ASEAN. Acara ini juga mendapat dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, termasuk Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen tinggi pemerintah untuk mendukung industri golf dan pariwisata Indonesia. Dan hari ini Golf Headlines akan memberikan rangkuman keseruan dari brand KASGA in Turnamen 2024. Yang merupakan salah satu turnamen fun golf dengan hadiah dari sponsor yang sangat menarik dan lucky draw yang sangat banyak. Selain acara golf, rangkaian utamanya yaitu Intermediate General Meeting atau IGM, di mana dari setiap negara turut hadir dari director sampai presiden. Untuk peserta golf, total 95 pegolf dari 5 negara bersaing dalam turnamen ini, termasuk para presiden PERPESI Indonesia, Presiden Senior Golf Thailand, Presiden Senior Golf dari Filipina, Presiden Senior Golf Singapura, Presiden Senior Golf Brunei Darussalam, dan terakhir Sekretariat Jenderal dari KASGA. Dua hari sebelum acara, yaitu tanggal 5 Mei 2024, para peserta sudah harus sampai di Jakarta. Kedatangan peserta pertama KASGA dari negara Brunei yang mendarat pukul 12.20 di Bandara Soekarno-Hatta langsung disambut oleh pengurus PERPESI, Heri Winarno dan tim. Kemudian para peserta Brunei naik bus untuk menuju Halim. Perjalanan mereka dari Jakarta ke Bandung dilakukan dengan menggunakan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, menambah kenyamanan dan kegembiraan mereka dalam menghadiri acara ini. Setelah satu hari, yaitu tanggal 6 Mei, negara Filipina mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 7.20 dan juga disambut oleh pengurus PERPESI dan tim. Di malam sebelumnya, peserta Singapura juga sudah mendarat pada pukul 23.30 waktu Jakarta. Keberangkatan dari Jakarta ke Bandung bersamaan dengan peserta Filipina, setelah sampai di Halim menuju Bandung menggunakan kereta cepat WUSH.
Para peserta Singapura dan Filipina sangat senang dan bahagia, dan mereka ikut serta merasakan betapa cepatnya kereta itu. Peserta terakhir dari Thailand yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 11.30 siang. Thailand langsung diberangkatkan ke Halim untuk menuju Bandung. Sesampainya di Bandung, salah satu presiden dari Thailand memberi statement tentang rasanya menggunakan kereta cepat Whoosh. Berikut statementnya. I just arrived Bandung by train. Very good journey from Jakarta to Bandung. And this is a very wonderful city. I love this. And I hope that I will be back to Bandung again someday. Whoosh, yes! Lantas apa saja rangkaian acara yang diberikan Brand Kasgat Turnamen 2024? Lalu seperti apa welcome dinner dan persiapan Day One Golf Tournament? Tetap saksikan di Golf Headlines.